Berikut adalah hasil sementara perempat final Singapore Open 2024. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain China, Wang Ziyi, dengan skor 21-13, 13-21, dan 24-22 dalam durasi 1 jam 13 menit. Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 21-8 dan 21-12 dalam durasi 29 menit. Di perempat final ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dengan skor 10-21, 21-13, dan 10-21, dalam durasi 54 menit. Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama ganda putri China, Li Wenmei, Liu Xuanxuan, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 39 menit. Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 41 menit. Teresa Joly, Gayatri Gopihan Pullela, berhasil mengalahkan ganda putri Korea, Kim So-yong, Kong Hyeong, dengan skor 18-21, 21-19, dan 24-22, dalam durasi 1 jam 19 menit. Di perempat final tunggal putra, Shi Yuki berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 17-21, 21-12, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 25 menit. Di perempat final ganda campuran, Seo Seng Jae, Chai Yu Jung, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tang Jie, Toh E Wei, dengan skor 21-14 dan 21-18, dalam durasi 41 menit. Dan Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-14. Dan 22-20, dalam durasi 40 menit. Di pertandingan lainnya, An Se-yong berhasil menang dari pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-12, dan 21-12. He Jiting, Ren Xiangyu, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Go Sefei, Nur Izzuddin, dengan skor 21-16, 9-21, dan 21-17. Mats Vestergaard, Christine Bus, berhasil menang atas pasangan Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek, dengan skor 21-15, 13-21, dan 22-20. Dan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, dengan skor 21-19, dan 21-15. Ponpaoe Chocu Wong berhasil mengalahkan pemain Spanyol, Carolina Marin, dengan skor 21-19 dan 21-16 dalam durasi 49 menit. Chou Tianchen berhasil menang dari pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 21-17 dan 21-13 dalam durasi 43 menit. Dan Yang Po Hsuan, Hu Lingfang, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 21-17 dan 21-17.